Halo guys, sekarang balik lagi. Sekarang kita mau nge-vlog ke Restu Bumi yang punyanya Ahmad Dhani ya. Yes. Ya, kita akan ke sana ya, kita langsung aja lihat tempatnya. Sekarang kita udah nyampai. Nah, jadi ini tempatnya guys. Di sini banyak foto-foto Ahmad Dhani yang dipajang. Dan situ ada tempat nge-band. Lokasinya di Jalan Braga Bandung guys. Kalau kalian ke Jalan Braga Bandung, datang aja ke sini. Jadi di sini tuh lebih khasnya Padang ya. Jadi di sini tuh lebih khasnya Padang. Nah, jadi di sini tuh banyak sekali foto-foto nostalgianya sama Dhani. Nah, dan ini kita ke atas. Bang sama emasnya. Berarti di sini banyak album-album foto-foto dia ya. Foto ini semuanya punya beliau, punya Mahathir. Oh. Ini yang di atas lantai 1 namanya ruangannya Mahameru. Mahameru. Ya. Oh. Ini ruangan apa? Ini VIP. Oh, ini VIP-nya ya. Oh, jadi di sini ada VIP-nya. Jadi kalau kalian mau privat buat orang-orang yang tertentu. Privat room ya. Kalau di sini berapa minimal budget kak makan? Gak ada minimalnya sih kak. Kalau kita, cuma kalau untuk reservasi kita ada maksimal jamnya kita 2 jam. Oh, 2 jam ya? 2 jam. Estetik banget kan? Ini ruangan apa kak? Oh, ini gudang. Gudang. Ya, gudang. Oh, gudang. Lagi. Ini ruangan. Jadi di sini tuh banyak kalian nemu foto-foto dia yang lama. Oh, di sini juga ada minimal order ya? Oh. Nah, kalau untuk di sini lebih enak suasananya itu sore ke malam. Sore ke malam ya? Ya. Oh. Karena tambah pencahayaan. Hmm. Hmm. Berarti kalau mau lihat foto-foto Ahmad Dhani waktu muda banyak di sini ya? Ya? Hmm. Hmm. Jadi kalau kalian lagi ke Bandung, lagi ke Jalan Braga, ke Bumi, ke sini aja guys. Restu Bumi namanya. Nanti kita untuk per tanggal 1 kita udah ganti konsep lagi kak. Oh. Ya sebenarnya kita untuk konsep Padang itu trial. Ah. Oh. Nanti kalau per tanggal 1 kita udah ganti lagi ke konsep alakan kayak pizza, steak, pasta yang kayak gitu. Oh. Oh iya, soalnya makanan bawahnya kayak jual Padang aja ya. Jadi kalau kita udah ganti konsep, tiap hari kita ada live music sama band kita. Oh. Tapi si Ahmad Dhani-nya sering nggak kesini, Bang? Jarang sih, kan sama ada jadwal tertentu aja. Anaknya, Dul? Anaknya terakhir tuh 3 bulan ke belakang. Oh, main kesini ya? Oh. Itu pun nggak ngabarin kedatangan. Oh. Jadi kalau kalian ke Braga jangan lupa ke Restu Bumi ya. Oh, ini ruangan apa? Musola. Oh iya, dan ini dia punya musola juga. Musola. Tuh, itu pasti jati loh lemarinya. Ini area garden. Ah, area garden. Ya, oh ini outdoornya ya? Ya. Nah, dan di sini ada ruangan outdoor. Jadi di tengah. Nah, ada ini kursinya, pintunya aja itu estetik. Tadi tuh gua udah ngajak kalian keliling-keliling kan tempat-tempatnya, dan sekarang kita akan makan-makan di sini. Oke, okay? Ya, sana. Hai, aku pesan apa tadi ya? Jirindang. Nah, ini punya aku ya. Kita kempel kempel ini untuk nasi rendang, ini untuk apa tadi? Oh, cuci. Oh ya. Cuci tangannya di mana, Mas? Oh, cuci tangan dulu, guys. Kita udah cuci tangan dan kita mari kita makan. Ya, aku SMP, guys. Kalau makan Padang ya? Aneh banget. Padang itu identik harusnya makannya pakai tangan. Pakai sendok. Ya, ini pakai tangan juga. Iya, kita mari kita makan, guys. Nah. Jadi, ini tunjangnya. Ini tunjangnya, guys. Tunjangnya. Dan ini kita ada sambal hijau. Di sini ada sambal hijaunya. Di sini ada sambal hijau sama daun ubi.
sama apa nih? Nanas ya? Ini kol, kolang rendang itu. Nah, dan ini ada acarnya, bedanya di sini ada acar loh, guys. Padangnya ada acar. Mari kita coba. Mari kita coba. Kenapa kamu kayak ini? Ini kuku aku kering pun. Kuku kamu panjang? Iya. Emang ini padang banget. Nasinya rempah. Tahu gak nasi rempah? Nasinya bisa-bisa gitu ya? Enak. Enak banget. Coba ini rendang. Jadi kalau kalian ke Bandung, kalau mau beda makan suasana, makan Padang dengan suasana yang berbeda, itu harus ke Bumbu dong. Di Braga. Di Braga. Kalau misalnya, kayaknya kalau malam minggu atau lagi rame, ada live music ya. Nah, nanti maksudnya nanti beda konsepnya. Nanti ada konsep yang berbeda. Jadi tiap minggunya itu bakalan ada live musik. Iya, iya. Iya. Katanya, kata masnya tadi. Gede banget kok. Es apa dia? Es kamu lah. Es apa ya namanya? Es kempal dari ya. Itu bisa waktu berdua ya? Itu apa yang bisa lah ya? Ini gede? Gede banget ya. Bapak tuh 28 loh. Iya. Bisa tuh satu berdua kan, Teh? Gimana? Cobain dong. Pinjang itu apa ya? Bagaimana? Coba. Kenapa? Hah? Tadi kenapa? Waktu kami habis. Enak loh. Tunjangnya aja enak. Aku gak makan. Kenapa? Iya terus. Bagi aku baik. Di sini ada acarnya beda loh. Padangnya beda, punya acar. Baru kali ini aku makan ada acarnya. Padang ya. Jadi gak pas manan gak sih? Iya. Di sini juga ada dessertnya loh. Halo? Ada tahu gejrot, apa aja? Iya gitu. Ini adalah es yang bestsellernya, guys. Belum diaduk ya gulanya ya? Udah. Ini yang bestsellernya, guys. Biasa aja. Kayak lemon tea ya? Beda. Oh. Kenyang, guys. Tapi ini cocok sih makan padang berat-berat makan ini. Minum-minum. Suara lu aku. Udah itu aja video kali ini, dan thank you yang udah ngikutin kita makan-makan di Restu Bumi, dan kalian ke kuliner yang selanjutnya lagi ya. Tunggu aja di video selanjutnya, okay. Thank you yang udah nonton, jangan lupa klik subscribe, like, dan komen.
Dadah.